Oke, kembali lagi bersama kita di Superbook Game Show. Kita akan main games lagi hari ini. Nah, main games apa nih Kak Yabes? Oke, kita hari ini akan bermain games dengan judul Domba yang Hilang, Kak. Nanti kita akan membentuk dua tim, Kak. Dua tim. Oke, okay, dua tim ya. Dua tim ini. Pertama-tama akan menuliskan nama teman mereka di pola kartu nama. Tapi bukan teman biasa, Kak. Teman-teman yang mereka pikirkan itu, oh udah lama ya nggak datang ke sekolah minggu. Oke, okay, jadi nulisnya teman-teman yang udah lama nggak datang ke sekolah minggu. Betul sekali. Setelah dituliskan di pola kartunya, nanti pola kartunya akan diberikan di garis finish. Kemudian tugas anak-anak adalah mencari pola itu, pola kartunya, dan kemudian ditempatkan atau ditempelkan di pola domba yang ada di belakang kita. Oh, dombanya yang di belakang ini ya. Tapi nggak gampang. Oh, masa permainan Superbook cuma gitu doang? Kenapa cuma mencari, dapat, tempel? Nggak kayak gitu, Kak. Oh, kita ada sedikit tantangan, Kak. Apa tuh tantangannya? Kita punya yang namanya kartu tantangan. Oh, oke. Okay. Nanti teman-teman akan ngambil kartu tantangannya, dibaca, dipraktekan, baru kemudian mereka ngambil ke kartu nama temennya itu. Oke. Okay. Tapi di kartu nama temennya itu ada kartu yang salah tuh, Kak. Oh, ada kartu yang salah lagi? Ada serigala. Wah. Ada ular. Aduh. Jadi ketika mereka dapat kartu itu tuh, Kak, mereka harus balik lagi. Oh, jadi kalau mereka ambil lagi kartu tantangannya. Mereka balik lagi ambil kartu tantangannya. Betul lagi. Betul sekali. Oke. Okay. Dan tim yang paling cepat nih, Kak, yang paling banyak nih mengumpulkan kartu ditempelkan di belakang dalam waktu ya 3 menit nih kita kasih. Oke, 3 menit ya. 3 itu menit. Itu adalah 3 menit. Pemenangnya, Kak. Gitu. Oke, sepertinya seru banget nih ya. Siapa yang udah enggak sabar untuk main game? Oke, kita langsung saja let's play the game. Tiga, dua, satu, close. Ayo. Pasti bisa. Taruh belakangnya, terbawahnya, terbawah. Ayo, jangan. Cuma. Ayo, bisa. Bisa. Ya, ayo, terus. Ayo, mantap. Cepat, benar sekali. Ayo, cepat. Cepat. Ayo, aduh, jangan kalah. Cepat. Ayo. Go with you, go. Go with you, ayo cepat. Cepat. Ayo, cepat. Dia ngapain? Ayo, Matthew. Ayo, jangan balik lagi. Mantap. Nah, untuk games yang kali ini temanya tuh apa ya, Kak? Apa yang bisa kita pelajari dari games hari ini? Oke, dari permainan kali ini kita akan belajar bahwa Tuhan tuh peduli sama kita dan Tuhan mau kita peduli juga sama teman-teman kita tuh yang gak ada sekolah minggu atau mungkin yang belum kenal sama Tuhan. Oh, gitu, Kak. Oke. Nah, kita kan udah bermain games sepanjang hari nih, ya, Kak. Nah, kita punya medali. Woo! Untuk star player. Wah. Yang menang paling banyak. Oke. Okay. Oke, kita akan panggilkan langsung saja dewan juri. Woo! Come here. Tangan dong, hey. Star player kita hari ini adalah Alvaro dan Bang Lionel. Wah! Mau diberikan medalinya. Kita di sini saja untuk Alvaro. Wes. Mantap. Kapten Amerika ya. Dan untuk Lionel. Yes, dan juga saya. Menang tiga kali. Ya, dapat medali. Kita sini dulu dong. Kita menang. Oke. Kayaknya kita harus akhiri Superbook Game Show hari ini ya. Oke. Okay. Sampai bertemu lagi di Superbook Game Show. Jangan lupa subscribe di bawah ini. Klik lonceng dan like video kita. Oke. Okay, see you. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye. Bye.